Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat, di video kali ini saya akan berbagi cara memonetisasi channel YouTube kita ya. Nah, di kesempatan kali ini baru saja channel saya sudah memenuhi syarat dan saat ini saya akan membagikan cara memonetisasi channel kita. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel saya, Ricky Adbali, silahkan jangan lupa di like, di komen, dan subscribe dulu ya. Nah, oke. Pada saat ini, di tanggal 18 September, baru saja saya memenuhi syarat untuk memonetisasi channel saya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 1000 lebih ya untuk subscribernya, dan juga jam tayangnya sudah mencapai 4000 lebih, dan ini sudah memenuhi syarat dan sekarang sudah muncul tombol daftar sekarang. Nah, untuk langkah-langkah pertamanya, kita perlu daftar sekarang, lalu langkah-langkah berikutnya nanti akan diarahkan oleh YouTube-nya sendiri. Nah, lalu sekarang udah langsung saja masuk ke pendaftarannya. Lalu klik tombol daftar sekarang. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, kita cukup klik tombol mulai. Oke. Tombol mulai, dan di sini saya harus membaca artikel ini, dan untuk langkah-langkah selanjutnya nanti pasti ada arahan-arahan lagi dari YouTube-nya sendiri. Nah, kita cukup scroll aja ke bawah, anggap saja kita sudah membaca dan mematuhi peraturan-peraturan dari YouTube. Nah, untuk di sini kita cukup centang saja di bagian sini dan setujui persyaratan. Oke, setujui persyaratan. Lalu kita tunggu prosesnya sampai langkah pertama selesai ya. Nah, untuk langkah pertama ini sudah selesai, dan sekarang saya perlu melakukan langkah kedua, dan caranya hanya tinggal klik mulai di bagian ini, langkah 2. Oke, sekarang klik mulai, dan langkah kedua Anda akan dialihkan ke AdSense untuk menyelesaikan langkah ini. Apakah Anda sudah memiliki akun AdSense? Saya ketepatan saya di sini baru monet ya, saya masih belum mempunyai akun AdSense. Lalu kita cukup klik tombol tidak, saya tidak memiliki akun. Nah, setelah ini mereka langsung mengarahkan saya ke layar seperti ini, ke tampilan seperti ini. Di layar berikutnya, pilih akun Google yang ingin Anda gunakan untuk membuat akun AdSense. Anda akan dialihkan ke AdSense untuk membuat akun baru. Setelah selesai, Anda akan dialihkan kembali ke YouTube. Oke, ini kembali ya. Nah, habis itu kita klik tidak punya, lalu kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita pilih salah satu email kita yang terdaftar di YouTube kita. Oke, kita daftarkan email kita. Nah, setelah itu kita perlu menyetujuinya ya, seperti ini. Kita ditanyakan dapatkan lebih banyak manfaat dari AdSense. Ya, kita klik ya. Kirim saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan. Nah, lalu setelah itu kita cukup memilih negara kita, yaitu Indonesia.
Habis itu kita tinjau dan setuju persyaratan dan ketentuan kami. Lalu kita cukup membaca dan menyekrol ini, dan jangan lupa dibaca-baca dulu seperti ini ya, di scroll-scroll ke atas. Nah, setelah itu kita centang di bagian kolom ini. Setelah kita sudah membacanya, anggap saja sudah kita baca semuanya persyaratan dan ketentuan oleh pihak YouTube ya. Nah, setelah itu kita centang saja. Setelah itu kita langsung buat akun. Nah, oke. Dan setelah itu kita akan diarahkan langsung ke halaman AdSense. Nah, ya seperti ini ya. Nah, kita cukup mengisikan info data kita yang saat ini. Nah, buat profil pembayaran. Nah, setelah itu, nah setelah kita masuk ke bagian AdSense, kita cukup mengisikan info data diri kita yang saat ini sesuai pada KTP. Dan ini jangan diisi nama channel kita, ya cukup kita isikan nama sesuai di KTP atau SIM kita, ya. Nah, untuk alamatnya, kita cukup isikan disesuaikan dengan alamat tinggal kita. Tidak harus juga untuk alamat yang di KTP ya, karena kita juga tidak mungkin mencantumkan alamat kita yang di KTP sedangkan kita tidak ada di tempat itu dan kita sedang berada jauh dari tempat itu, kan jadinya susah. Maka dari itu tidak masalah ya mencantumkan alamat kita yang saat ini ya. Ketepatan saya sekarang sedang di Bali, tidak sedang di kampung saya waktu pembuatan KTP nya Nah, kita cukup pilih saja kota ya, kota dan provinsinya dan kode posnya, dan cantumkan juga nomor kita yang bisa dihubungi atau nomor WA kita. Oke. Nah, untuk alamat kita langsung saja diisikan ya dengan alamat yang kita yang sudah kita siapkan. Ya, seperti ini kita tempelkan saja. Nah, kalau misal ya, misalkan ini tidak cukup, barisan yang sudah disiapkan seperti ini tidak cukup, dia akan muncul warna merah yang seperti ini ya. Lalu kita cukup isi lagi di bagian baris alamat kedua. Nah, Banjar Persyaratan Pengaturan. Berarti ini cukup di copy ya, di bagian patokannya itu di sebelah mana kita tinggal. Jadi kita harus copy terlebih dahulu ya di bagian sini, untuk di paste di bagian bawah alamat lagi yang barisan kedua. Nah, kita tempelkan di sini, lalu kita hapus yang bagian sini karena di sini sudah tidak mencukupi lagi. Di bagian sini, dari sini ke sampai bagian ini. Nah, oke, saya sudah mencantumkan alamat yang sesuai dengan alamat saya saat ini. Ini sudah saya isikan alamatnya dan jenis akunnya juga perorangan ya. Jenis akunnya juga perorangan. Jangan lupa juga nama ya. Namanya disesuaikan dengan alamat KTP karena itu mencantumkan juga hak pemilik
yang asli, yang real ya, Kota Bandung, Provinsi Bali, kode pos 80. Kode posnya disesuaikan dengan alamat kita yang sudah dicantumkan di sini. Jangan sampai lupa ya alamat posnya. Nah, Provinsi Bali, dan juga cantumkan nomor kita ya, 87. Nah, kita cantumkan alamat kita. Nah, setelah ini selesai, kita cukup kirimkan saja, klik tombol kirim ya. Setelah saya kirimkan, kita nunggu beberapa saat. Nah, setelah saya menunggu beberapa saat, akan muncul seperti ini ya. Kami akan mengalihkan Anda ke YouTube tempat Anda. Lanjut ke studio, diarahkan ke dashboard kita, channel kita ya. Nah, setelah ini kita sudah menyelesaikan langkah keduanya, dan sekarang berubah menjadi dalam tahap proses ya. Langkah kedua dan langkah satunya sudah selesai. Tinjau persyaratan program paten YouTube, Anda hanya memerlukan beberapa langkah untuk menjadi paten YouTube. Dan langkah dua sedang dalam proses. Nah, setelah itu masuk ke langkah tiga. Nah, jangan ditinjau, belum dimulai. Langkah 3, YouTube akan meninjau channel Anda untuk memastikan bahwa channel tersebut mematuhi kebajikan monetisasi. Keputusan yang akan kami sampaikan melalui email biasanya dalam waktu 1 bulan. Langkah ini akan dimulai secara otomatis setelah Anda menyelesaikan 2 langkah di atas. Nah, karena semua statusnya sudah selesai dan langkah pertama sudah selesai dan langkah kedua sudah diproses dan langkah 3, ini keterangannya masih belum dimulai. Mungkin nanti setelah saya melewati ini semua, saya akan bagikan lagi videonya, apakah saya channel saya ini diterima atau tidak, akan saya bagikan di sini. Semoga channel saya ini tidak lama ya, karena menurut saya sudah saya teliti dalam mengembangkan YouTube ini supaya tidak mengenai hak cipta. Dan karena itu mungkin semoga channel saya ini dapat dimonet oleh YouTube dan disetujui mengikuti program YouTube. Karena video ini, video-video saya yang saya upload di channel ini sangat real sekali, sangat real sekali ya, karena videonya saya buat sendiri dan edit sendiri menggunakan HP saja. Oke teman-teman, mungkin ini saja, nanti akan saya sambungkan videonya, apakah saya keterima atau tidak. Nah, ini hasilnya teman-teman, setelah saya menunggu beberapa hari, minimal ya menunggu 3 hari, dan saya sudah menanyakan ke teman-teman saya yang sudah monet duluan dibanding channel saya ini. Katanya mereka juga minimal menunggu 3 hari untuk peninjauan monetisasi. Dan setelah saya menunggu selama 3 hari, dan akhirnya hasilnya ini ya, dan hasilnya udah saya dapatkan, dan dia YouTube mengategorikan atau menyampaikan bahwa monetisasi sudah disetujui.
hasilkan uang dari channel YouTube Anda. Lihat semua cara untuk menghasilkan uang dengan melakukan hal yang Anda sukai. Periksa video. Pengiklan dapat menjelajahi iklan pada video Anda yang mematuhi pedoman terkait konten yang cocok untuk pengiklan. Nah, ini udah dimonet ya tandanya teman-teman, kalau tampilannya udah seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian para YouTuber pemula, dan saya juga baru belajar YouTube. Dan akhirnya selama saya menunggu 3 hari untuk peninjauan channel ini, akhirnya diterima juga. Dan channel ini sudah saya kelola selama sekitar 2 tahun ya. Dan channel ini saya buat di 2017 dan baru aktif 2019. Kemarin akhir bulannya di 2019 dan 2020 saya baru benar-benar aktif, dan di 2021 saya keterima jadi partner YouTube. Nah oke, mungkin ini saja video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.